sering ini masa. Masa niku panjang-panjangnya masa niku sak pinten, sak pendek-pendek mongso niku sak pinten. Nah, akan sering berpikirnya bahwa demi masa, masa itu kita seringkali melupakan bahwa masa itu diantaranya juga sedetik, bahkan 0,000 itu kan juga masa. Demi masa, pendek maupun panjang, itu artinya waktu itu sangat berharga. Kalau tidak kita muati sebuah masa itu dengan ketaatan, berarti kita sedang melakukan kemaksiatan. Pilihannya orang hidup itu kan secara simpel, itu nek buat tentang kemaksiat gila kita kan ngoten tok wis. Maka salah seorang ulama besar yang namanya Asy-Syaikh Ibnu Abi Illa As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam beliau dawuh, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumti. Tiada suatu nafas yang terlepas daripadamu melainkan di situ ada takdir Allah yang berlaku atas dirinya. Jadi walaupun 0,0001 itu adalah sebuah takdir, yang mana di dalam takdir itu kita bisa jadi diridhoi Allah, bisa jadi tidak diridhoi oleh Allah. Contoh, dalam satu waktu yang pendek kita itu su'udzon. Su'udzon itu kan tidak diridhoi oleh Allah. Tapi itu terjadi itu karena diantaranya adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumtihi. Tiada suatu nafas terlepas daripadamu melainkan di situ ada takdir Allah yang berlaku atas. Entah itu ketaatan, entah itu kemaksiatan, entah itu nikmat ataupun itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu. Nah, di terkait dengan hal ini, apa sih yang dinamakan nafas? Syekh As-Sarkawi, Syekh Sarkawi dari Mesir, beliau berpendapat yang namanya nafas, wa huwa juz'un. Nafas itu adalah bagian. Juz itu bagian. Juz satu itu bagian satu. Juz dua itu bagian dua. Nah, hari ini yang dibawa juz. Juz lima itu bagian. Nah, yang namanya nafas itu adalah bagian minal hawa dari udara. Yakhruju min batinil badan, yang keluar dari dalam badan. Bi juz'in, di sebagian minaz zamani, dari sebagian waktu. Jadi yang namanya nafas itu adalah sebagian dari udara yang keluar dari dalam yang menempati waktu. Jadi kita nafas yang sekarang itu kan menempati waktu. Itu ada udara yang keluar dari dalam diri kita. Nah, beliau Syekh Ibnu Abi Illa As-Sakandari dan Syekh Asy-Syarqawi itu berpendapat bahwa setiap nafas itu adalah jalan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melakukan ketaatan. Setiap nafas itu adalah langkah kedekatan diri kepada Allah bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Nafas nopo
yang bisa di dalam nafas, apa yang kita bisa lakukan agar itu merupakan ketaatan sekaligus pendekatan diri kepada Allah atau takarrub dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku yang paling jelas Al-Qur'an dawuhaken bahwasanya berzikirlah yang banyak kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu berdiri, di waktu tidur, maupun di waktu berbaring. Itu artinya zikir, ingat kepada Allah, itu disarankan untuk dilakukan seiring dengan berjalannya nafas kita, baik kita sedang berdiri, duduk, maupun diam. Para ulama itu kemudian, kalau memang setiap detik, setiap nafas kita keluar dan masuk itu bisa dijadikan sebuah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, amalnya berupa zikir, berarti bagaimanakah agar kita itu bisa berzikir setiap nafas keluar dan nafas masuk. Masuk, keluar dan masuknya, di antaranya ulama menyarankan, dan ini sudah diuji, artinya mereka sudah mempraktekkan, kalau ingin engkau bisa berzikir di setiap nafasmu keluar dan masuk, bisa membaca la ilaha illallah seiring dengan keluar dan masuknya. La ilaha illallah. Atau nafas biasa, betul bisa ditahan, betul bisa di panjang-panjang. Sakit toh? Sakit betul. Pak nafas gini terlalu, tapi yang bunyi la ilaha illallah. Sanes wah kae wit kae wake napa ne? Akeh woe mboten ngoten. Nek niku kan berarti rambutan. Jambu kan mboten ngoten. Tapi la ilaha illallah maksudnya ngoten. Tapi kan memang saya nyontokkan kan enggak bisa. Bisanya nggih diam gini tapi bunyi la ilaha illallah seiring dengan apa? Jadi ditarik la ilaha illallah sampai keluar dan masuk. Nanti kan karena nafas itu kita lakukan terus-menerus, berarti kita bisa terus-menerus la ilaha illallah. Sakit toh? Kalau saya dilatih guru saya niku, pertama memang panjang dulu itu untuk memasukkan memori sesuatu niku, kalau di ibaratnya coba ulang bareng-bareng ngoten kan mudah diingat oleh anak-anak, dan ini kan kita masih anak-anak. Nah, itu diulangi dengan panjang dulu. Ting satu semua setengah jam balik. Iku latihan nih. Kok laku dhewe. Nah, nek biasane Mbak Rois niki kan mumping telu. Telu sing dawa. Mumping telu. Iku saya merasakan amalaken saya ngoten, merasakan ketenangan yang luar biasa. Itu kalau mau tidur. Mau tidur itu sebisa mungkin dalam keadaan suci. Bapak kan ngoten iku ya. Ini maksudnya ketenangan. Nggih nganut sing demok bojone tetap suci kan ketenangan. Nah, ila Allahu les tidur. Ada lagi yang keluar masuknya, tapi keluarnya itu melalui
melalui mulut. Terus dengan mungkin tanya Pak Nopol kudu la ilaha illallah. Tapi sih pas kali nafas niku ngoten. Dan para ulama itu mengapa kok yang dipilih melatih la ilaha illallah agar dengan mungkin ingat nih. Barang siapa yang akhir katanya, akhir kata dalam hidupnya berarti la ilaha illallah dakhala, maka dia itu masuk surga. Nah, sehingga dengan harapan kita terbiasa dengan seperti itu. Angel lho, Mbak. Lah iki caniki kula nggih, kula. Kengkean kula jenengan suwun, jenengan minta untuk traktor, saged mboten? Mboten saged to? Kula saya minta untuk jahit. Mboten saged to? Mboten to? Mung latihan to, nggih. Minangka biasa. Dan nek mboten dilatih nggih mboten saged. Begitu juga saya diminta macul sawah paling pacul robo. Lah niku minangka biasa. Nah, yang ini adalah kita berlatih untuk berpikir agar dengan harapan Allah menganugerahkan akhir kalimat yang kita baca pada waktu malaikat Israel tutut niku adalah la ilaha illallah. Nah niku saged dipun perhatikan dalam kehidupan. Kalau kita kaget niku, kaget lalu baca apa? Orang dicabut nyawanya niku kan seperti orang kaget. Aduh gitu kan. Nah, kalau kita kesandung biasanya atau jatuh, duh. Aduh, napa innalillah. Ada orang yang kaget ngoten, la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Pernah dengar ngoten toh? Iya. Nggih toh orang sibuk-sibuk dulu. Tahu banget Pak. Ya Allah. Rasakan orang. Kan sampun dianalisis kalau itu. Kok analisis waktu itu ngeleh kok. Orang kosong lah. Kalau mau yang pendek ya mau Allah. Wah Pak kok mboten apa? Ya ditambahi ya Allah, ya Rahman. Terus ditarik ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Jadi kalimatnya ini jenengan boleh yang mana yang paling disenengi. Seneng terhadap satu kalimat wirid atau kalimat zikir itu biasanya seiring dengan perkembangan kondisi jiwa pada saat itu. Mana pas lagi pingin rezeki wae. Ya Allah, ya Razak, kan ngoten. Ya Allah, ya Karim. Ya Karim itu adalah Allah memberi anugerah walaupun tidak diminta. Ya Allah ini kan ngasih anugerah kita banyak sekali, yang sering-sering anugerah itu tidak kita minta. Nafas mohon kita nggih mboten nyuwun to, tapi nggih. Enten rambut ini mboten nyuwun. Lah engko nek bar ilang ngoten terus, lho lah kok wis botak baru eling. Ternyata rambut niku penting. Nah, ngoten niku kita sudah diparingi banyak sekali. Wong gigi lengkap itu loh pada waktu kita masih umur 30 tahun. 40 tahun ya mboten pernah gatekke. Itu terus loro kan. Ternyata duwe gigi lengkap ora loro iku penak to. Oke, sekali lagi seperti ini saya sampaikan tadi. Pak Poniti pandai traktor, pandai jahit. Krono bangso. Krono itu latihan dan dibiasakan. Nah, ini untuk sangu kita menghadap kepada Allah di antar malaikat Israel itu kita biasakan. Kenapa? Kita semua kan bagaimana caranya
duduk wudu, kemudian menghadap kiblat, terus niat berzikir kepada Allah seperti itu tadi. Meneng wae biasa nek zikir kan umi-umi iki kok meneng wae mboten napa-napa. Ya bisa orang mengatakan zikir. Ada juga yang zikirnya cuma hu Allah, hu Allah, hu niku dia. Lahu wae seperti lahu ma fis samawati, lahu milik Allah lah. Hu Allah, hu dia. Dia siapa? Dia pencipta alam semesta, dia yang menciptakan kita. Sakit ngoten, dipilih mawon sing paling. Pak, kalau enggak dibarengkan nafas, mboten napa-napa. Itu kan alat-alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah agar kita bisa berzikir sesering mungkin. Syukur-syukur setiap saat, setiap waktu, setiap nafas kita tarik, nafas kita keluar, kita berzikir. Tujuannya ngoten. Nah, kalau sudah zikir niku napa? Taat. Cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, sakit orang itu cinta kepada Allah, taat kepada Allah tanpa zikir. Sakit mboten? Kayaknya kok mboten sakit, karena sholat pun itu adalah lidikri. Aqimish sholah lidikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Niku dawuhe Allah teng Al-Qur'an. Masuk sih sakit orang cinta kepada seseorang tapi gak tahu yang dicintai, gak masuk akal dong. Tahu itu berangkat dari ingat, atau tahu lalu kemudian ingat. Masuk kok saya cinta pada si A, padahal kita itu si A siapa gak tahu kan, gak mungkin. Ingat, kenal. Ingat Allah, asma'nya atau namanya kita sebut-sebut terus, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang berfungsi untuk kita semakin mendekat kepada Allah. Semakin cinta, semakin takut, semakin rindu. Apa sih? Ma'aman. Ketoke iku gawenane Gusti Allah, gawenane kekasih. Sak boleh mboten ngoten iku boleh. Karena Rasulullah itu juga kekasih. Kita kan mendekati, berusaha mendekati kualitas Rasulullah menjadi kekasihnya. Al-Qur'an disebut wali Gusti Allah. Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak, latihan apa tadi? Nah, iya, latihan berwayo. Oke, pinten menit. Nggih, sak lakon iki. Nanti saya baca ta'awud, terus bismillah, lalu kemudian baca baca ayat kursi. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun sakit toh tinggal nambah durasi ini ngarep sak jam kali jam ya monggo. Tapi memang niku bagusnya kalau dilakukan sendiri. Sendiri dan nanti kalau terbiasa ngobrol-ngobrol itu sering berzikir. Ingat. Itu nek bareng-bareng la ilaha illallah mungkin masuk ngobrol kok la ilaha illallah diajak ngobrol kok la ilaha illallah terus kan muni ya. Yang muni adalah batinnya. Batinnya. Ya. Saat kalau sudah terbiasa mudah-mudahan kita pas ditutup nggih pas la ilaha illallah niku nggih ngaten mawon nggih nggih dilatih kula dhisik nggih latihannya kalau pagi saya sekitar 4 sampai 5 ya terus di waktu ada selawat dulu lalu mboten usah dibayangke mboten usah bayangke bayangke Allah Maha Pengasih mboten mboten usah bayangke bayangke nopo enggak boleh Allah niku dibayangkan niku. Yang dibayangkan niku adalah sifatnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min sampai As-Sabur. Mboten katuk ngebayangkan fisik karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Dawuh apa dalam Al-Qur'an, Allah itu tidak serupa apa, bahkan serupa dengan gambaran yang ada di imajinasi kita pun tidak. Karena tidak serupa dengan apapun, apapun itu termasuk apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu sama sekali tidak. Nah, dengan harapan seperti itu, sekali lagi mudah-mudahan Allah berkenan memberikan yang lainnya. Nggih, dalu niki sak monten mawon riyin mudah-mudahan bermanfaat. Nanti minggu depan bisa cerita pengalamannya masing-masing. Pak, enak ya, Pak. Pak wangel ya, dadak. Nggih, nanti cerita mawon beten apa-apa saring, saring pribadi. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.